Berikut daftar top skor Final Four dan jadwal lengkap pertandingan babak Final Four putaran 2 Proliga 2024. Dari sektor putra, di posisi 1 Nomori Keita dari Jakarta Bhayangkara Presisi dengan 73 poin, 68 dari attack, 3 dari blok, dan 2 dari service ace. Di posisi 2 Mohamed Al-Hadadi dari Palembang Bang Sumsel Babel dengan 67 poin, 57 dari attack, 7 dari blok, dan 3 dari service ace. Di posisi 3, Boy Arnes dari Jakarta Lapani dengan 49 poin, 42 dari attack, 5 dari blok, dan 2 dari service ace. Di posisi 4, Renan Buyati dari Jakarta Lapani dengan 42 poin, 35 dari attack, 6 dari blok, dan 1 dari service ace. Di posisi 5, Armin Afsinfar dari Palembang Bang Sumsel Babel dengan 38 poin, 31 dari attack, 6 dari blok, dan 1 dari service ace. Di posisi 6, Farhan Halim dari Jakarta Stinbin dengan 38 poin, 33 dari attack, 2 dari blok, dan 3 dari service ace. Di posisi 7, Rifan Nurmulki dari Jakarta Stinbin dengan 36 poin, 35 dari attack, dan 1 dari service ace. Di posisi 8, Sigit Ardian dari Palembang Bang Sumsel Babel dengan 35 poin, 29 dari attack, 5 dari blok, dan 1 dari service ace. Berikut daftar top skor sementara Final Four Proliga 2024 dari sektor putri. Di posisi 1, Madison Rachel Kingdon dari Jakarta Popsi Popolwan dengan 80 poin, 76 dari attack, 2 dari blok, dan 2 dari service ace. Di posisi 2, Polina Semanova dari Jakarta Pertamina Enduro dengan 73 poin, 70 dari attack, 2 dari blok, dan 1 dari service ace. Di posisi 3, Marina Markova dari Jakarta Electric PLN dengan 70 poin, 58 dari attack, 5 dari blok, dan 7 dari service ace. Di posisi 4, Irina Voronkova dari Jakarta Popsi Popolwan dengan 67 poin, 59 dari attack, 5 dari blok, dan 3 dari service ace. Di posisi 5, Kara Bajema dari Jakarta Bin dengan 61 poin, 47 dari attack, 11 dari blok, dan 3 dari service ace. Di posisi 6, Megawati Hangestri Pertiwi dari Jakarta Bin dengan 52 poin, 45 dari attack, 7 dari blok. Di posisi 7, Katerina Zitkova dari Jakarta Electric PLN dengan 46 poin, 38 dari attack, 3 dari blok, dan 5 dari service ace. Di posisi 8, Kenia Karsases dari Jakarta Bin dengan 45 poin, 37 dari attack, 6 dari blok, dan 2 dari service ace. Di posisi 9, Arsela Nuhari Purnama dari Jakarta Popsi Popolwan dengan 40 poin, 36 dari attack, 2 dari blok, dan 2 dari service ace. Di posisi 10, Hani Budiarti dari Jakarta Pertamina Enduro dengan 39 poin, 31 dari attack, 3 dari blok, dan 5 dari service ace. Di posisi 11, Nurlaili Kusuma dari Jakarta Electric PLN dengan 32 poin, 30 dari attack, 1 dari blok, dan 1 dari service ace. Berikut jadwal pertandingan babak Final Four putaran 2 Proliga 2024. Tanggal 11 Juli 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Jakarta Bin versus Jakarta Pertamina Enduro. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Jakarta Popsi Popolwan versus Jakarta Electric PLN. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Palembang Bang Sumsel Babel versus Jakarta Stinbin. Tanggal 12 Juli 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat,
Jakarta BIN versus Jakarta Electric PLN. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Jakarta Lavani versus Jakarta Bayangkara Presisi. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Jakarta Popsipo Polwan versus Jakarta Pertamina Enduro. Tanggal 13 Juli 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Jakarta Bayangkara Presisi versus Palembang Bank Sumsel Babel. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Jakarta Lavani versus Jakarta Stinbin. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta Electric PLN. Tanggal 14 Juli 2024, Jakarta Stinbin versus Jakarta Bayangkara Presisi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jakarta Popsipo Polwan versus Jakarta BIN pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jakarta Lavani versus Palembang Bank Sumsel Babel pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Semua pertandingan dimainkan di Gor Jatidiri, Semarang.